Nah, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini eksperimen guys, layangan dikasih sulingan merpati. Nah, ini ntar apakah bisa bunyi guys ya? Apakah bisa bunyi? Ini saya dengan John Siwa. Nah, ini John Siwa dan itu wes apa bro? Nah, ini mau menerbangkan, ayo pak. Tali dulu guys ya. Nah itu maka gojek ana dim, burine dim, kok ben gak malik dim, layangane dim. Nah, ini mau eksperimen apakah bisa bunyi guys ya. Ini sulingan burung merpati. Ini layangannya juga masih baru. Ini mau dipasang di mau dibunyikan dengan layangan apakah bisa bunyi guys. Yang ukuran kecil ini guys. Yang kecil yang berbijinya 7.000 rupiah. Nah, ini mau dites guys apakah bisa bunyi guys. Oke, lanjut ke penerbangannya guys ya. Oke, mantap. Nah, ini siap-siap guys. Hah? Wah, bunyi guys. Kalah dengan suara sendaranya. Nah itu. Bunyi guys. Nah, akhirnya diturunkan, guys. Nah, itu. Itu sulingnya bunyi, guys. Tapi kalah sama suara sendarenya yang keras sekali. Wow, itu juga ada gampangan dua di sana, guys. Bunyi sebenarnya, tapi tipis banget. Ini guys, diturunkan guys. Tuh layangannya guys. Dikasih yang lebih besar guys. Harusnya ini buatan sendiri guys, buatan harus dikasih orongan guys. Oke, eksperimen kali ini gimana menurut kalian guys? Bunyi tapi nggak bisa keras guys, kalah sama sendarenya yang itu, soalnya sulingannya itu kecil. Kalau malam kemungkinan ya lumayan lah, kalau malam kedengeran, kalau malam. Wis turun piye wa? Masuk pora? Kata-kata nih piye? Wes dunia wes ndak butuh kata-kata, sing penting ngumpulin layangan sendare banter wes. Wes mantap. Oke guys, kita lihat layangannya guys, turun di ladang jagung guys. Ini area persawahan guys. Ini di area persawahan. Nah, ini kalau pasang apa? Sendaren guys, pasang sulingan, ini kurang besar sulingannya guys, harus buat sendiri yang besar ini guys, seperti itu punya orang Thailand itu. Nah, itu dia layangannya guys. Layang sak menih antep rambian. Mabot wah. Ini dia guys sulingannya guys. Nah, ini sulingannya guys, kurang besar guys sulingannya guys. Banter. Kurang lurus tapi nyebol. Ah, nyebole ndak iso kon.
Waduh dia guys, kasih sulingan. Pahlawan gede harus ndaren tangan sak. Wah, yo ngene kalah yo opo lho kae. Katepongan. Hei. Ndaren mulu di suara de bay. Oke, eksperimen kali ini, guys. Ini di tengah sawah, guys. Ini harus dipasang yang lebih besar, guys. Harus dipasang lagi yang lebih besar biar suaranya itu mantap. Ini sekitar jam 3:30 sore guys, ini guys. Ini tadi eksperimen. Anginnya kencang sekali guys. Iya bang. Oke guys, akhirnya sampai. Kurang gede pak yo. Sulingane. Kurang. Digawe no gede ya. Iki bokongan silo guys. Kalau orang Blitar menyebut nyilo. Atau itu kan seolah-olah kan kayak orang bersila. Nah, yang bagian bokongannya itu. Bokong semok. Mapak no wah. Duduk nene. Kaboten mengko. Saitik tak biting. Ulinya saya kenyeklean. Oke guys, disambung lain waktu guys ya, disambung lain waktu. Oke. Mantap, jika suka video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya. Oke, dilanjut lain waktu guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.